Oke, semua selamat sore. Hari ini saya memberikan training. Sore ini saya akan coba membuat Thousand Island Music. Jadi kita share aja biar nanti kita sama-sama bisa bikin. Thousand Island ini basicnya dari mayonnaise. Jadi ada mayonnaise, saus tomat, ini ada chop onion, ada chop parsley, ini ada chop gherkin, simple syrup, lemon juice, garam, sama chop garlic. Ini nanti semua akan kita mix di mixing bowl, kita campur semua. Nanti ini bisa kita bikin salad. Jadi nanti selesai bikin Thousand Island dressing, itu baru kita bikin salad. Tapi untuk sekarang kita bikin dressingnya dulu ya. Oke, untuk Pak Mega boleh tanya? Ya, ini untuk ingredient ini untuk Thousand Island untuk berapa porsi? Ini sekitar 3 porsi, karena ini saya pakai 10 cup mayonnaise, 250 gram gherkin. Kaliannya berapa gram? Onion sekitar 50 gram. 50 gram semua, hampir yang kecil-kecil ini antara 50 gram sampai 75 gram. Sama yang lebih mendominasi antara mayonis sama saus tomat ini. Kalau ini buat rasa apa? Ini buat tabasco. Tabasco ini buat rasa sedikit pedas ya. Kalau di sini ini kan kita pakai ini ya buat perasa aja. Kalau memang nggak suka ini, kita bisa nggak usah pakai bisa. Cuman untuk bagi yang suka pedas bisa pakai tabasco. Untuk informasi aja, Thousand Island ini berasal dari Amerika, dari Kanada, di 1000 pulau. Tapi sayangnya ini bukan dari 1000 pulau Aceh, bukan. Di sana juga ada kesinambungan. Bisa dimulai dong? Bisa agak? Oh, ya, ya. Ini mayonnaise. Ini di mix semua ya Pak Mirka ya? Ya, nanti ini kita campur semua, nanti warnanya agak sedikit pink. Jadi ya sedikit kasih onion ya, 50 gram jadi chop ya? Ya. Terus ini selanjutnya apa? Itu apa tuh? Ini chop parsley. Oh, ya chop parsley. Chop parsley mungkin ini udah tidak asing lagi ya di kalangan kita. Itu apa? Itu kayaknya gherkin ya? Ini gherkin tim. Kalian tahu gherkin itu apa? Acar timun yang difermentasi jadi asam-asam gitu ya. Terus ini tahu ini apa ini? Bawang putih bahasa Inggrisnya apa? Garlic, bagus. Ini simple syrup. Ini simple syrup dari apa? Baju garis. Iya. Kalau nggak ada simple syrup pakai apa Pak Mirka? Oh, pakai itu aja, apa namanya, madu boleh. Bapak. Iya bapak. Ini apa deh kayaknya? Oh ini lemon juice ya? Lemon juice ya? Lemon ya? Oh, ini lemon juice ini buat fermentasi biar agak kekuatan ketahanan dressingnya yeah. biar lama. Gak lupa pakai garam ya? Iya, garam. Nanti kita aduk ya. Tuh, warnanya udah dapet Pak Mirka ya? Dapet. Warnanya udah agak cop-copannya juga kelihatan. Gampang sekali bikin ini. Ini bisa kita terapin di rumah. Kalau nggak ada timun gherkin itu kita masuk timun biasa, terus kita fermentasi kayaknya. Apa? Untuk pengadu caranya ya, karena ini kekentalannya. Iya, kekentalannya. Bisa diatur kekentalannya, semua segala macam tergantung seleranya. Sekarang terjadi ya. Jadi kita mau cari asamnya dari tabasco ya? Cari ya, kalau mau agak pedes sedikit bisa kita kasih tabasco. Ya, ini buat apa kombinasi aja. Kalau susah pakai tabasco, kita bisa ganti chili oil ya? Apa? Kalau mau chili saus ya? Kalau untuk Indonesia, bisa pakai itu. Chili saus ya? Saus sambal. Ya, buat perasanya. Dicatat ya, kalian harus tahu ya. Ya, sudah jadi. Ini
kita transfer ya. Iya. Oke, ini sudah jadi. Tuh. Jadi ini tinggal kita plating aja. Mungkin ada yang mau, ada yang kurang jelas. Bisa dites Pak. Bisa dirasa, dites. Ini rasanya agak pedes. Pemirsa kalau kita mau bikin tabasco nggak ada nih. Mengganti banget Arden. Ya. Kita bisa ganti nggak dengan chili saus? Bisa pakai chili saus. Bisa ya? Bisa Pak. Teman-teman, dengan itu ya. Bisa. Kalau ada tabasco, keadaan mendadak, Arden banget, kehabisan, saya bisa pakai chili saus. Ya. Jadi sesuatu di hotel nggak ada yang nggak bisa, harus bisa. Ya. Sekarang kita blending. Warnanya pink ya. Oke, kita kasih sedikit garnis. Nah. Ya. Dawson Island Racing. Oke. Ini bisa pakai buat salad apa aja Pak ya. Nanti kita akan bikin salad dengan dressing ini ya. Kita bikin saladnya. Tadi bikin bol dicuci. Bikin bol Pemirsa ini mau plating apa Pak Pemirsa? Biar adik-adik kalian bisa tahu mau dibapain lagi setelah Dawson Island-nya sudah rampung, jadi mau dibuat apa Pak Pemirsa? Oke, ini nama. Selanjutnya kita bikin mix salad with Dawson Island dressing. Jadi salad ini mix lettuce, kita di sini ada Rosso, ada romen lettuce, ada iceberg. Nah, nanti kita campur sama avocado, onion, di sini ada cucumber, ada capsicum, yang green capsicum, ada tomato cherry, kasih sedikit nanti taste untuk atasnya black pepper sudah di ground. Nah, sekarang kita langsung saja. Kalian yang mau nanya ke pemirsa, kenapa dia kasih ada? Kalau nggak ada black pepper bisa pakai lada kuning. Bisa, karena ini hanya sekedar buat taste. Kalau ada yang suka yang sejenis apa, sejenis ini suka pedas sejenis ini bisa buat nanti ditambahin atasnya tabasco kepada. Kita coba dimulai pemirsa coba. Ya, nanti kita mulai. Nanti kita akan potong-potong dulu. Ini avocadonya kita bikin kotak aja. Ya, nanti kita masukin sini. Di tos ya, di tos ya. Ya, nanti akan di tos bareng. Ini white onion. Kalau ada red onion juga bisa pakai. Tapi sekarang kita pakai white onion dulu. Kita tos ini. Ini ada tomato cherry. Kita buat dua, tapi jangan lupa tomato cherry-nya dicuci dulu. Kita kasih sekitar 3 sampai 4. Nah, nanti kita tambahin. Itu green paprika ya? Ini green paprika. Kalau mau pakai red paprika juga bisa. Pakai yang kuning juga bisa. Ini timun. Ya, kita buat. Nah, sekarang kita campurkan semua lettuce-nya. Ya. Terus kita kasih saus. Ini ada saus.
sebelumnya kita bisa tos nih. Ngetos ini jangan boleh ditekan ya, jangan ditekan. Kalau ditekan nanti dia akan melempong. Tentunya letusnya. Nah, di sini nanti ada aroma onion, ada aroma timun, ini berpadu tuh. Nah, ini sudah selesai, sekarang kita plating. Letusnya kasih. Nah, ini sekalian buat garnish biar warna. Ada muka tadi, onion, cucumbernya. Nah, selesai. Kita kasih garis sedikit. Nah, selesai. Jangan lupa kasih ini ya, sedikit. Terus kasih. Ya. Mbak Beca boleh tanya nggak nih? Ya? Nana boleh nanya tadi bilangnya. Bisa pakai topping Inggris nggak atau smoked beef atau apa boiled egg? Ini salad fleksibel banget. Salad ini ada bisa pakai grilled prawn, bisa pakai chicken breast, grilled chicken breast, atau yang suka fish ikan juga bisa pakai grill ikan kasih samping pakai boiled egg bisa ya, boiled egg juga bisa, berarti selera ya. Iya, karena selera ini fleksibel banget, bisa pakai apa aja. Terus parmesan cheese juga enak ya kalau dicampur pakai parmesan cheese. Parmesan cheese yang bubuk bisa, yang chef bisa, yang lebar. Kalau suka cheese yang lain, bisa. Sukanya apa? Cheese yang lain. Pokoknya teksturnya agak salty aja, cheese-nya bisa dikasih. Ini selera ya. Ya. Basically-nya harus pakai kesenangan ya. Iya. Pakai roti, bisa pakai roti juga. Pakai kerutong ya. Kerutong, kerutong. Bisa ditampilin di sini. Tapi kalau diganti jalan ini bisa. Apa? Pakai paprika gitu. Jalapeno? Ya. Oh, lebih bagus lah. Bagus, cuman jalapeno kan agak sedikit pedas karena paprika ini cabe level paling bawah. Kalau jalapeno di atas, agak di atas. Jadi rasanya kecil tadi ya. Ya. Ada lagi mau tanya? Untuk sementara kita bikin vegetable ya. Vegetable salad, mix salad. Terus Thailand dressing. Next time kita bikin lagi aneka sambal. Supaya kalian lebih tahu, lebih mengerti, lebih empati lagi dengan makanan-makanan Indonesia. Kita belajar sambal dabu. Oke, nanti dengan Sergio.